Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, ketemu lagi dengan aku, Tutut Arinda Herawati. Hai hai, gimana kabarnya kalian? Sehat? Di video kali ini aku bakal bikin Shopee haul kaos oversize yang harganya tuh murah banget karena cuma 30 ribuan aja, tapi dengan kualitas bahan premium. Oke, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong di like dulu videonya, di klik tombol subscribe dan nyalain bell notifikasinya. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, yuk berteman, di follow ya, terima kasih. Oke, jadi di video sebelumnya aku tuh udah pernah bikin Shopee haul kaos juga yang oversize, kalian bisa lihat aja di sini. Kali ini aku bakal lanjut part 2-nya. Oke, sebagai patokan buat kalian, kalau tinggi badan aku tuh 152 cm dan untuk berat badan aku tuh saat ini lagi 43 kilo. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. Oke, sebelumnya aku bakal kasih tahu dulu ke teman-teman semua, untuk produk kali ini aku tuh beli di satu toko. Untuk nama tokonya adalah semangat.id. Nah, untuk pengirimannya sendiri itu dari Banyuwangi. Dan untuk penilaian, si toko semangat.id ini udah dapat nilai 4,8. Jadi insya Allah tokonya tuh recommended banget buat kalian coba beli. Oke, langsung aja kita masuk produk yang pertama. Nah, sebelumnya kalian bisa lihat dulu gambarnya di sini. Udah, nah untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, kali ini aku beli yang warna nude. Untuk LD-nya sendiri kurang lebih 98 cm dan untuk panjang bajunya kurang lebih itu 70 cm. Ini tuh all size V2L, tapi untuk ukurannya itu oversize, jadi kayak yang lebih gedean gitu. Dan untuk harganya sendiri, ini tuh murah banget, cuma 39.000 ya. Nah, menurut aku si baju ini tuh masuk kayak yang tebel gitu sih, lebih ke sweater gitu, karena emang yang tebel gak terawang sama sekali. Terus ini juga untuk seratnya tuh serat-serat yang kecil. Dan nanti aku bakal kasih tahu detail dari kaosnya. Produk yang kedua. Nah, jadi kalian bisa lihat dulu gambarnya di sini. Udah. Nah, jadi untuk aslinya seperti ini. Nah, kali ini aku tuh bener-bener kayak yang bukan aku banget, karena aku tuh nggak biasa banget pakai warna kuning. Dan kali ini aku cobain buat beli warna honey. Nah, pas aku check out, aku tuh pilih variasi yang honey. Untuk LD dan juga panjang bajunya tuh sama. Untuk LD-nya sendiri kurang lebih tuh 98 cm. Untuk panjang bajunya kurang lebih 70 cm. Ini juga sama, all size V2L, tapi emang V2L-nya tuh gede, jadi masuknya tuh oversize gitu. Jujur aja aku tuh masih kayak yang belum beda gitu loh pakai baju warna kuning gini. Untuk ketebalan dari bahan si kaos yang warna honey ini tuh lebih masuk ke yang kriteria sedang, karena emang lebih tebel yang pertama tadi yang warna nude.
Dan untuk serat dari bahannya, ini tuh masuknya serat yang besar ya, beda sama yang pertama. Kalau yang pertama itu seratnya kecil. Terus untuk bahannya tuh masuknya kayak yang adem gitu, jadi pas dipakai tuh lebih kayak dingin, gak yang gerahan. Sama sih kayak yang pertama, tadi juga masih kayak yang enakan banget buat dipakai. Untuk harganya sendiri, si kaos premium ini cuma 39 ribuan aja. Jadi benar-benar yang murah banget. Oke, kita langsung aja masuk ke detail dari produknya. Gimana menurut kalian, bagus-bagus kan ya, bener-bener kayak yang harga murah tapi kualitas premium, cakep banget. Ini bener-bener kayak yang recommended banget sih buat kalian yang lagi nyari kaos dengan harga yang miring atau harga yang murah tapi dengan kualitas bahan premium, kalian wajib banget borong sih, seriusan. Nah, jadi udah selesai videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat di like videonya, diklik tombol subscribe dan nyalain bel notifikasinya, dan kalian juga bisa komen di kolom komentar, kasih kritik, saran atau masukan, atau juga bisa kalian request video-video apa yang bakal aku bikin di next videonya. Dan jangan lupa juga buat di follow Instagram aku di sini. Yuk berteman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. See you next video.